Saudara, pemulihan pariwisata Bali di tengah pandemi COVID-19 terus dilakukan berbagai pihak dengan beragam cara. Salah satunya melalui wisata olahraga atau sport tourism. Melalui upaya ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect guna mendongkrak perekonomian Pulau Dewata. Pemulihan pariwisata Bali melalui wisata olahraga atau sport tourism mulai marak dilakukan. Seperti yang dilakukan salah satu bank nasional Indonesia melalui kompetisi golf virtual di Bali secara luring yang bertajuk Explora Virtual Golf Tour 2021. Corporate Secretary BNI, Mukarom, menyatakan terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari kompetisi ini, mulai dari peningkatan kembali gairah sport tourism, terutama di Bali yang terpuruk akibat pandemi, memberi multiplier effect guna mendongkrak kembali perekonomian, terjadi distribusi kesejahteraan dengan adanya amal dalam acara tersebut, dan terakhir menjadi ajang penggalian bakat para pegolf muda nasional. Penyelenggaraan Explora Virtual Golf ini yang diikuti 1.000 pegolf dilakukan dengan tingkat keamanan maksimal karena setiap peserta dapat bertanding dari tempat yang terpisah-pisah. Kenapa kok kita milih Bali di event terakhir itu? Karena kita juga yang pertama ingin sehat, yang kedua juga ingin menggerakkan ekosistem wisata di Bali. Karena kita kalau tahu kita golf, pasti kita pesan pesawat di sini, hotel juga kita pesan. Paling nggak minimal itu kalau golf 2 hari, itu kita stay di sini tuh paling nggak mulai dari hari Jumat udah di sini, Sabtu Minggu sampai pulangnya paling cepat tuh besok pagi. Jadi kita yang kedua pengen juga selain olahraga juga untuk membantu perekonomian yang ada di sini biar bergerak. Suksesnya ajang ini menunjukkan paduan antara berprestasi di bidang olahraga dan semangat mendorong UMKM dapat berjalan beriringan. Mukarom menambahkan, tentunya pengembangan kompetisi golf ini masih akan berlanjut. Sutarno melaporkan.